Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh masak lauk lagi. Masak yang simple je lah. Tapi yang selalunya menu begini memang diorang suka, anak-anak suka. Sebabnya ia melibatkan ayam. Tapi kalau kita ni tak berapa nak lalu lah. Tapi demi anak-anak kita fikirkan jugalah kan. Okay, hari ni Kak Noh nak masak ayam serai ala Thai. Ini dia. Nampak ni menyelerakan kan. Kak Noh buat kering-kering sikit dan pedas-pedas sikit. Kan kau boleh cubalah. Menu senang dan mudah. Simple saja bahannya dan kita boleh masak di rumah. Okey. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat ayam masak ala ayam serai masak ala Thai ya. Kita ayam serai ala Thai. Jadi kita ada setengah ekor ayam yang telah Kak Noh garam dan Kak Noh kunyitkan. Ni, tak kisahlah potong macam mana ikut selera kawan-kawan ya. Ini yang minta maaf kawan-kawan, Kak Noh kurang apa, kurang sehat sikit, macam ada sesemu tapi tak adalah teruk sangat. Okey, kita ada 5 biji cili merah, 10 biji cili api merah, 2 biji bawang merah, banyak merah-merah ya. Ini 2 ulas 3 ulas bawang putih dan nanti kita guna separuh je ya. Ni guna segini saja. Lebih kurang dalam setengah inci lah. Ya, jangan banyak sangat, pengsan nak makan. Okey, ni segini ya. Okey. Kita ada 1 biji perahan daripada limau nipis. Limau nipis boleh, limau kasturi boleh. Ini Kak Noh letak sedikit lebih kurang setengah inci lengkuas, 3 batang serai dan 4 helai daun daun limau perut ya. Garam dan perasa dan kita guna sos ikan. Itu saja bahan untuk kita buat ayam serai ala Thai. Ini cara Kak Noh sajalah. Okey, jom kita goreng ayam kita dulu. Okey, sementara kita tunggu minyak kita panas. Kita nak blend dulu bahan-bahan kita ni. Ya, bahan-bahan kita ni. Okey. Pisau Kak Noh terus tak jumpa. Dah sampai sekarang. Jadi Kak Noh dah biasa dengan pisau ni lah. Dah boleh menyesuaikan diri. Okey. Okey. Kita ni. Kita patahkan gini je. Dan kita letak cili api kita. Kepedasan terserah pada kawan-kawan ya. Ini kita blend sehingga halus. Okey kawan-kawan ni. Kak Noh lupa beritahu ya, kalau boleh tak payah halus sangat pun tak apa ya. Dia begini ya. Okey. Kalau kawan-kawan nak letak kunyit hidup pun boleh. Okey. Kita goreng ayam kita. Okey kawan-kawan, minyak kita dah panas. Kita goreng ayam kita ya. Goreng ayam ni jangan terlalu garing lah. Maksudnya separuh masak saja ya. Kita goreng ayam kita. Kita tak nak goreng dia halus sangat, masak sangat kan. Jadi kita boleh letak semua lah. Ini kita goreng agak-agak separuh masak ya. Kawan-kawan ni dah separuh masak ya. Kita angkat. Kita garingkan sikit je. Okey, kita kurangkan minyak kita ya. Kita angkat dulu, kita kurangkan minyak. Sebab kita nak tumis bahan-bahan kita ya. Okey, kita dah kurangkan minyak. Kita masukkan serai, lengkuas dan bahan yang kita blend tadi ya. Ini tadi sepatutnya blend separuh apa, jangan halus sangat kan kawan sepatutnya. Ini Kak Noh dah terhalus. Tak apalah ya. Tapi kawan-kawan biar dia kasar-kasar sikit sedap. Ya. Ini kita tumis sampai dia pecah minyak ya. Okey kawan-kawan ni. Dah pecah minyak, dah cantik. Kita masukkan daun limau perut. Yang ni last ya. Banyak letak awal pula. Okey, kita letak sos ikan kita dalam satu sudu besar ya. Ini Kak Noh agak je, tapi kawan-kawan letak dalam satu sudu besar lah. Okey. Yang ni kawan-kawan rasa dulu, baru kawan-kawan letak garam ya. Okey, garam sedikit. Kasi rasa takut termasin. Letak ayam kita tadi goreng letak garam. Sekarang ni cukup rasa ya. Saya cukup rasa.
Oke, kita masukkan ayam kita. Ini ayam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi ya kawan. Kalau kawan hari ini buntu nak masak apa, nah, boleh cuba nih. Ayam serai ala Thai. Sedap kan kawan? Dia simple aja. Tak ada banyak bahan. Okey. Kita gaul-gaulkan sekejap. Kalau kawan-kawan nak berkuah boleh tambah air sikit ya. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, ni dah siap ya kawan-kawan. Kita letak air limau kita. Okey. Dan terus tutup ya. Sebab kita tak nak hilang bau limau tu. Last baru kita tutup. Alhamdulillah dah siap. Kita boleh hidangkan. Okey kawan-kawan, alhamdulillah. Ayam serai ala Thai dah siap ni. Kawan-kawan boleh cuba ya, menu senang dan mudah. Memang mudah sangat. Okey kawan-kawan boleh cuba ya. Jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.